Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, mudah-mudahan yang nonton dan like subscribe channel ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin. Nah sahabat Rawa, pagi ini kita akan ngepar atau ngangon anakan burung blibis. Nah jadi sahabat Rawa, pagi ini memang kita sengaja jemur ya, supaya mereka tambah sehat lagi ya. Karena pagi yang cerah ini udaranya sangat sejuk dan pastinya sinar mataharinya juga sehat dan baik. Nah sahabat Rawa, jika Anda berminat untuk meminangnya, silahkan saja inbox di Facebook kami, yaitu Facebook Burung Mandar Biru. Atau Anda juga bisa mengikuti kami di YouTube kami yang satunya, yaitu Penghuni Rawa. Atau Anda juga bisa mengikuti kami di TikTok Penghuni Rawa. Nah sahabat Rawa, ada beberapa media sosial kami ya, dan nanti kalau sudah di-like kita akan kasih nomor kita di Facebook Burung Mandar Biru. Inbox saja ya sahabat Rawa. Dan kita memang tidak nyebar nomor, karena sendiri memiliki kesibukan lain, dan juga burung ini memang burung musiman sahabat Rawa. Bisa jadi ini adanya nanti adalah di tahun depan lagi, karena nunggu rawa-rawa banjir atau rawa-rawa mulai ada airnya, biasa itulah saat mereka mulai berkembang biak. Nah sahabat Rawa, burung blibis ini banyak sekali jumpai di daerah pesawahan, rawa-rawa, tambak, dan juga payau atau pinggiran danau. Nah sahabat Rawa, namun di daerah tertentu burung ini juga sulit sekali dijumpai, seperti di Bundaran HI, Tamrin, Sudirman, Kota Bekasi, dan juga Kota Jakarta. Nah sahabat Rawa, ternyata memelihara burung blibis itu sangat menyenangkan sekali ya, karena mereka makan aja apa saja mau, seperti jika di kandang kita kasih makan dia pur ayam, dedak, nasi, dan juga jangkrik ya sahabat Rawa, supaya nutrisi alaminya tetap ada. Nah jadi langkah baiknya setiap pagi itu kita kepar seperti ini sahabat Rawa, supaya burungnya sehat dan juga tambah jinak. Dan kita harus sering pegang setiap pagi itu supaya burungnya mengenal kita. Dan nantinya kalau sudah besar, sudah tumbuh sayapnya itu, kita lepas liarkan di luar pun nanti dia akan pulang. Dan kami juga banyak ya memelihara burung-burung rawa yang sudah jinak, dan alhamdulillah itu sudah sold out semua ya sahabat Rawa ya. Walaupun sebenarnya buat konten namun sudah habis semua, kan itu bisa jinak sekali ya, bisa dilepas liarkan di luar. Laknya kita memelihara ayam, jadi sebenarnya nggak perlu dikandangin ya sahabat Rawa, karena dia bukan mamah muda, jadi biarin aja di luar gitu. Nah untuk usianya sendiri ini sahabat Rawa, untuk yang paling besar ini 1 bulan lebih, dan untuk yang kecil ini adalah usia hampir 1 bulanan sahabat Rawa. Ini burungnya imut-imut dan juga gemoy-gemoy ya, dan pagi ini kita jemur sahabat Rawa. Ini baru beradaptasi, biasanya kita jemurnya di belakang rumah ya, nggak kita lepas liarkan di depan rumah nih sahabat Rawa. Jadi mulai beradaptasi dia. Oke sahabat Rawa, mungkin sekian dulu ya video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat serta menghibur kita semua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Jumpa lagi di...